semu eloki peti maroan wasemi robele karibang kai Ayo,
Halo. Iya. Suara ini. DP lo. Majama yo lo nampak Mandre. Tugas dulu. Oke. Satu, dua. Kita malah ke Bedu. Malah ke Bambang. Kita Saingan ini, guys. Lagi orang sering tiga kamu.
ni kita sekedar Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang kita dapatkan di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara Allah alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat dan insya Allah kita selalu begitu mulia dan setia hingga akhir. Keberhargaan yang sendiri di dunia selalu ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati, perempuan dari anak orang Bapak Nurin dan juga Ibu Tomek, dan juga yang kami hormati Buang Tomek dan Kedas, serta seluruh keluarga besar yang hadir yang berbahagia di kesempatan siang hari ini. Di kesempatan siang hari ini izinkan saya Tuhan Puja untuk dapat menjalankan prosesi selamat dan juga memperkuci tentang dan kita selalu dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan pada hari ini kepada papa dan mama yang Opang sayangi, kan Opang menghanturkan kedua suteman sebagai prosesi siraman sebagai bentuk ungkapan terima kasih Opang kepada papa dan mama. Tiada ungkapan kata yang pantas dapat melukis rasa terima kasih Opang kepada papa dan mama yang telah melakukan, merawat, mendidik, membesarkan Opang sejak kecil hingga Opang tiba di hari kebahagiaan Opang. Semua kesabaran, perjuangan, limpahan kasih sayang yang tiada terhingga besarnya kasih bapak dan mama merupakan anugerah terbaik Allah yang akan selalu Opang syukuri dan mungkin tidak dapat Opang bisa balas dengan sesuatu apapun. Papa dan mama yang Opang hormati, perkenankan Opang memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama dalam lindungan kasih dan kasih papa dan mama terdapat kesalahan maupun kehilapan yang Opang perbuat selama ini. Mungkin Opang pernah membuat papa dan mama sedih, kecewa atas tingkah laku dan tutur kata Opang yang sengaja ataupun tidak Opang sengaja. Dengan ini Opang memohon ampun. Papa mama tercinta, hari ini Opang memohon pamit dan memohon doa restu karena insya Allah mulai besok Opang akan lepas dari tanggung jawab papa dan mama untuk memulai kehidupan baru Opang, yaitu menikah dengan perempuan hati Opang, dengan pilihan hati Opang yaitu Ayu Asmanasari HS. Doakanlah agar perjalanan menghadapi pernikahan kami nantinya kami senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kehidupan yang penuh lahir dan batin, serta dijauhkan dari segala rintangan dan cobaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kuat.
berikanlah anakmu yang menjadi harapan angkat ibu kembali. Doa di mana pun kau berada, ibu terima kasih sekali. Anak kami pada menyakiti perasaan ananda, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, anak saya dihadirkan kepadamu dari perhatian dalam pilihan calon istri ananda yang bernama Ayu. Doa restu ayah dan ibu akan sangat walaupun kamu sudah menikah Opan, tetap tanggung jawab orang tua karena kau anak laki-laki nak. Pokoknya jangan kau ada rahasia sama istrimu, ada rahasia-rahasia kasih tahu nak, bilang ini tanggung jawabku juga ini. Karena kamu anak laki-laki nak, ya adikmu masih ada, ya. Selanjutnya akan kita kegiatan prosesi penyiraman atau pembasuhan kaki dari kedua orang tua dan kaki. Yang pertama kita persilakan kepada Bapak yang akan
Iya, pada mau iya pasti ya pura ni. Entar ini. Tengok ya di utar. Ya, biar anunya, tapi jangan erat dulu. Iya, Intinya setelah ini akan kita ikuti bersama prosesi siraman atau mandi-mandi. Setelah seluruh rangkaian prosesi siraman kita selesai, nantinya opang akan mengikuti prosesi mandi-mandi begitu. Hanya tuh dapat sekarang jadi bang. Lalu setelah ini prosesi siraman dari opang akan berlangsung. Ini apa ini? 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 Ini
makan ya Pak. Ya. Saya ya. Semak telah kita ikuti prosesi penyiraman dan suci dan buang tomeng, dan selanjutnya kita ikuti bersama dari Gangka untuk bisa memberikan air suci begitu kepada Opang. Ya adik-adik nanti dulu. Buat terserah kamu ikuti sesi foto terlebih dahulu. Adik-adik nanti dulu ya. Ya sudah. Baik, terima kasih. Berikut adalah seluruh rangkaian prosesi siraman Tommy dari Opang. Terima kasih dan ucapkan kepada Ibu Haji. Dan nantinya Opang akan berganti pakaian. Akan kita ikuti selanjutnya prosesi Mapaci. Dan nantinya akan ada beberapa keluarga besar yang juga terlibat dari prosesi Mapaci. Masih kita ikuti bersama prosesi pergantian pakaian dari Opang ke Ibu. Ya nantinya Ananda Opang akan berganti pakaian begitu untuk dapat mengikuti prosesi Mapaci setelah kita ikuti bersama rangkaian prosesi sungkeman dan juga mandi-mandi begitu. Nantinya akan kita ikuti prosesi Mapaci sebagai bentuk dari pensucian hati dari sang calon mempelai agar dapat menapaki bahtera rumah tangga dengan hati yang suci, bersih, lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, kita akan rehat sejenak menantikan Opang berganti pakaian. Nantinya saya akan kembali memimpin untuk prosesi Mapaci. Terima kasih. Thank you.
Ya. Dadah. Mario memang bagus. Top. Lagi viral. Tanggal 10 nanti ya bisa kan? Bisa. Bisa ada nyanyi tanggal 10? Oh iya, insyaallah. Bulan cok ke malam cewek. Oh, aku itu lagi tahu itu pula. Oh, iya. Nah, ada mau biasa cerah dan iya. Cerah tuh. Oh, bener. Hebatnya Mario masuk di YouTube. Orangnya juga bagus.
Bagian dia dapat tepung oleh, dia dulu maklumi. Allahumma salli ala Muhammad.
nabiyina wa syukurina wa barakatina ya maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallim 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 Allahumma
Prosesi mapan cinta.